Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aib Only untuk channelnya Yudi Animasi. Di episode jalan-jalan kali ini adalah jalan-jalan akhir tahun 2021 Yudi Animasi di Kota Ciamis. Dan saat ini saya sedang berada di kebun bonsai di daerah Bangunsari, Kelurahan Malember, Kabupaten Ciamis. Pada episode kali ini saya ingin menawarkan bonsai-bonsai bahan ataupun yang sudah jadi dijual dengan harga super murah untuk Anda para penikmat bonsai harga akhir tahun. Ikuti terus perjalanan kami di Kota Ciamis, jangan skip, tonton sampai tuntas, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sedang berada dengan pemilik kebun, namanya siapa Om? Om Riki, yang gampang ditemui tapi susah diwawancara. Kang Riki akan dipaksa. Kang lagi apa, Kang? Kopi ya, Kang? Kopi apa, Kang? Kopi Inzaghi Authentic Aceh. Tanggung kalau sekelas, karena saya bawa oleh-oleh untuk Kang Riki dari Mas Yudi, dari channel Yudi Animasi. Kopi Inzaghi Authentic Aceh dijamin bergadangnya ngurusin bonsai bisa melek dengan kopi Inzaghi. Enggak, Kang Riki? Kopinya buat saya nemuin bermain bonsai ntar malam bergadang bersama kopi Inzaghi. Bergadang bersama kopi Inzaghi. Makasih Kang Yudi. Masih yang menunggu rilis harga-harga dari kebunnya Kang Riki, saya akan menunjukkan harga-harga bahan dan juga yang udah jadi bonsai yang ada di kebunnya Kang Riki. Mulai dari pohon pertama, ini pohon serut. Serut on the rock, ini dijual dengan harga berapa, Kang? Hanya Rp200.000, teman-teman bisa mendapatkan serut yang sudah bagus. Ini tinggal ganti pohon juga udah, sorry, ganti pot juga udah bagus. Pohon yang kedua ada pohon serut juga. Harga berapa, Kang? Harga berapa yang ini? Sama 200. Masih pohon serut juga, bisa di zoom. Rp200.000 untuk Anda, ini harga akhir tahun. Tidak ada di tempat lain harga semurah ini. Selanjutnya ada pohon serut juga. Sama harga Rp200.000. Ini sudah bagus. Nah, ini lebih gede nih. Masih pohon serut tapi lebih gede. Tentunya ini harganya berbeda. Harganya berapa nih, Kang Riki? Rp250.000. Hanya Rp5.000. Anda bisa mendapatkan serut segede ini. Dan tinggal pembentukan. Dan juga tinggal ganti pot. Ini udah cantik. Udah bisa menghiasi taman bonsai di rumah Anda sekalian. Masih di jalan serut, ada lagi yang lebih kecil, ini harganya? Rp100.000. Ada yang imut, ini saya tahu ini sancang. Ini bahan-bahan mame, dijual harga? Buat bonus. Ini buat bonus, bagi Anda yang datang ke sini dan membeli bonsainya Kang Riki. Bonus sancang, proyeksi mame, ini udah keren nih. Nanti saya bawa pulang. Ini berapa, Kang? Rp100.000, masih sancang ya? Sancang Rp100.000 masih di program. Ini masih pohon sancang juga, batangnya lebih gede, dijual dengan harga Rp300.000. Sebelahnya yang lebih kecil udah di pot Rp150.000. Sebelahnya lagi serut Rp200.000. Dan ini ada yang sudah bagus juga, ini sancang. Sancang juga ini sudah bagus, dijual harga berapa nih, Kang? Dijual dengan harga Rp150.000. Ini tampak mukanya mana, Kang? Ini ya? Gini ya? Ini tampak mukanya. Masih banyak bonsai-bonsai yang lain, jangan kemana-mana, jangan skip-skip. Pantengin terus, tonton terus channel Yudi Animasi, nanti saya akan update harga-harga pohon bonsai yang ada di kebun bonsainya Kang Riki. Selanjutnya ada satu pohon serut on the rock juga, sudah di pot bahan semen. Ini dijual di kebun Kang Riki, dijual berapa, Kang Riki? Rp200.000. Lanjut, masih ada serut yang imut juga. Ini berapa, Kang? Rp150.000. Dan yang ini, dari awal masuk ini mencuri perhatian saya karena memang bentuknya udah bagus.
Cuman sayang nih potnya masih pot-pot bekas cat ya Kang ya. Ini tinggal ganti pot. Nongkrong di taman bonsai di rumah Anda ini sangat bagus. Ini di zoom. Ini dengan gaya cascade, serut cascade, udah daunnya udah kecil-kecil, udah rimbun banget, akar-akarnya sudah diekspos dengan baik. Kalau ini mah nggak 100 kan? Ini berapa Kang Riki? 400.000. Bisa plus ganti pot nggak di sini? Ganti pot nambah dikit sesuai dengan harga pot. Dijual dalam keadaan begini untuk harga akhir tahun di kebun bonsainya Kang Riki dijual Rp400.000. Makanya buruan, nanti tinggal klik di kolom komen, silahkan tawar-tawar, nanti akan saya kasih nomor kontaknya Kang Riki bagi Anda pecinta bonsai, terutama pohon sancang cascade. Belum rapi tampilan Anda kalau belum disisir, begitu juga kebun bonsai. Kalau belum ada sisir, tabaknya belum rapi, koleksi-koleksi bonsai yang ada di rumah Anda sekalian. Kebun bonsai Kang Riki juga menawarkan bahan-bahan sisir yang juga bisa Anda beli di kebunnya Kang Riki. Ini yang pertama, sisir pertama dengan batang besar, dengan ciri khas batangnya berwarna oranye, daun-daunnya juga udah lebat dan kecil. Kang Riki ini berapa Kang? Hanya Rp200.000 teman-teman sudah bisa bawa pohon sisir, atau orang bilang kaliage, yang sudah cantik bisa jadi koleksi di rumah Anda semuanya. Pohon sisir yang ini berapa Kang? Ini juga pohon sisir Rp150.000. Yang ini juga Rp150.000. Sama. Masih pohon sisir. Ini juga 100. Ini 100.000 ya? Ini 100.000. Masih pohon sisir. Itu tadi kumpulan-kumpulan pohon sisir yang ada di bonsainya Kang Riki, mulai 100.000 sampai harga Rp200.000. Ikuti terus karena setelah ini saya ingin menunjukkan koleksi yang lebih wah, yang lebih bagus, tetapi harga terjangkau. Karena Kang Riki ini menjual khusus untuk harga akhir tahun bagi Anda para pecinta Yudi animasi. Tontonin terus. Saya di kebun bonsainya Kang Riki juga ada bonsai-bonsai yang sudah siap mejeng atau siap dikoleksi. Yang pertama dari pojokan sana, mungkin bisa dialin dulu. Pojokan sana ada pohon serut yang meliuk. Oh, yang meliuk dengan gaya yang meliuk-liuk. Ini batangnya sudah gede juga. Ini dijual dengan harga berapa Kang Riki? 300. Hanya Rp300.000. Lanjut ke sebelahnya. Masih pohon serut dijual? Sama, Rp300.000. Sebelahnya ini lebih gede? Rp300.000 untuk serut segede ini, bisa Anda bawa pulang juga di kebunnya Kang Riki. Masih di barisan pohon serut, ini juga ada pohon serut yang ukurannya big, ukuran besar, sudah cantik dengan pot yang flat juga. Nah ini tinggal dirapiin dikit, ini bakal keren, bakal menghiasi taman bonsai di rumah Anda semuanya. Kang, kalau yang ini jual berapa? Rp500.000. Ini potnya aja udah berapa nih pemirsa. Ini dijual Rp500.000 khusus harga akhir tahun bagi para pecinta channelnya Yudi Animasi. Di sebelah sini ada yang terlewat. Sebelah sini ada satu pohon sancang on the root. On the rock. Sancang on the rock. Ini bagus sekali, pohonnya udah rimbun. Ini harga berapa Kang? Harga Rp300.000. Rp300.000 bahan seperti ini, tinggal ganti pot yang ceper. Wah, cakep banget. Rp300.000. Kalau mau dipotin sekalian, mau dipercantik sekalian, tentunya tambah dikit ya Kang Riki ya. Baik, lanjut ke sebelah sini. Wah, ini pasti teman-teman juga udah pada tahu, ini pohon beringin. Pohon beringin tinggi, gede, berkarakter. Ada keruak-keruaknya.
Ini juga udah kelihatan akarnya udah nampak sehat, tumbuh dengan segar, sudah dipot juga, dijual harga Rp300.000. Ini harga tidak salah, harga benar-benar murah karena Kang Ki bilang ini harga khusus, harga akhir tahun. Nanti di tahun 2022 harga naik tentunya. Selanjutnya yang terakhir koleksinya Kang Riki, ini ada asem Jawa ya. Ada pohon asem Jawa yang tingginya kurang lebih ini berapa senti Kang? 60 sentian. Sudah dipot cantik juga. Ini tinggal dirapin saja nih. Karena baru pindah ya Kang ya. Ini baru ganti rumah nih, baru pindahan. Posisinya juga udah bagus. Dijual harga berapa pohon asemnya Kang? Dijual harga Rp300.000. Para pecinta channelnya Yudi Animasi, itulah tadi liputan terakhir di penghujung tahun 2021. Episode jalan-jalan Yudi Animasi di Kota Ciamis diakhiri di kebun bonsainya Kang Riki dengan tema Bursa Bonsai Akhir Tahun yang menjual beraneka bahan bonsai dan juga bonsai yang sudah jadi dari harga Rp100.000 sampai dengan harga Rp500.000. Buat Anda yang menginginkan bonsai-bonsai Kang Riki dibawa pulang, silakan tulis di kolom komen dan nanti kita akan kasih tahu juga kontak person yang ada di channelnya Yudi Animasi untuk kebunnya Kang Riki. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Yudi Animasi mengucapkan selamat tahun baru 2022. Salam satu hobi, salam bonsai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.